Ya sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ikan merpati yang usianya 22 hari ya, bagaimana perkembangannya kita lihat. Dan ini untuk 21 hari udah bisa sahabat semua makan sendiri. Dan ini usia 22 hari akan tetapi masih diloloh juga sama indukannya. Kalau untuk makanannya bisa beras yang kecil-kecil itu bisa dimakan oleh mereka sendiri sahabat semua. Ini perkembangan usia merpati yang 22 hari. Ini ya. Udah kenyang kayaknya sahabat semua nih. Udah diloloh sama indukannya. Ini udah berdiri tegak. Bulu sayapnya udah ngebentuk banget, sekarang udah kelihatan merpati ya, bulu ekornya maksudnya sahabat semua nih, udah lonjong. Ini perkembangannya sahabat semua. Kita taruh di bawah ya. Udah nggak bisa kepegang nih kalau dua. Yep. Oh sahabat semua. Jalannya udah cepat tuh. Udah mau terbang. Oke sahabat semua, itu aja. Nanti kita akan update lagi perkembangan merpati di usia 23 hari. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.